Seorang lelaki yang mengalami tekanan jiwa maut selepas dipercayai mencurah minyak petrol ke dalam kereta lalu membakar dirinya dalam kejadian di kampung Gong Kasim, Pulau Rusa, Merchang. Mangsa berusia 34 tahun yang melecur hampir 80% di seluruh badan itu disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala, Terengganu. Ketua Polis Daerah Marang, Deputi Superintenden Muhammad Zain Mat Deris berkata, anggota polis bergegas ke lokasi sebaik menerima maklumat sekitar jam 8.40 malam semalam. Terdapat seorang lelaki terbaring di atas jalan raya bersama sebuah kereta Proton Wira yang terbakar berhampiran kawasan Kebun Getah. Mangsa kemudian dibawa ke klinik kesihatan Merchang menggunakan ambulans bersama ibunya. Siasatan mendapati mangsa yang bekerja sebagai mekanik mengalami tekanan jiwa yang serius dalam tempoh antara 7 hingga 8 bulan lalu dan diarahkan menerima rawatan mental. Mangsa kemudian disahkan meninggal dunia jam 5.30 pagi tadi ketika menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala, Terengganu. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.